Oke guys, jadi tadi kita di jalan ketemu kura-kura ya. Oke, assalamualaikum guys, Sahabat Lestari. Jadi kita kembali lagi hari ini akan melepas liarkan satu ekor kukang bangka, yaitu Netichebus bancanus ya, yang dimana kurang lebih 23 hari yang lalu kita merescue kukang ini dari salah satu rumah warga, kukang yang nyasar ke pemukiman warga ya, dan kita selamatkan. Alhamdulillah hari ini sudah dinyatakan siap untuk dilepas liarkan. Oke, ikuti terus trip kita di Alobi Wildlife. Salam Lestari. Saatnya kita semua perbaiki segalanya, karena kita semua yang dapat. Oke guys, jadi tadi kita di jalan ketemu kura-kura ya, kebetulan kita lagi menuju pelepas liaran kukang, ketemu kura-kura di jalan, dan kita pindahkan ke tempat yang aman, yang masih dalam satu kawasan habitat aslinya. Oke, ini jenis kura-kura yang memang habitatnya ada di Bangka Belitung ya. Oke, masih fresh dari alam, nggak perlu direhab, kita langsung rilis ya. Semoga dia berkembang biak. Jadi kalau ketemu binatang di jalan ya, atau di rumah kita atau di pemukiman kita, kita harus mengembalikan mereka ke alam, karena bisa jadi mereka terdesak karena akibat rusaknya hutan sebagai habitat mereka. Jadi jangan pernah menangkap satwa liar yang memang nyasar ke pemukiman kita, karena kita harus mengembalikan mereka ke habitatnya. Salam Lestari. Sahabat Lestari, kita udah sampai di lokasi pelepas liaran. Nah, kita nanti akan berjalan lagi lumayan jauh ya. Waktu sudah 6:30 sore menjelang maghrib. Semoga pelepas liarannya lancar dan kukang yang kita lepas liarkan dapat beradaptasi dan berkembang biak. Salam Lestari. Melakukan perubahan untuk melestarikan. Oke sahabat Lestari, kita sudah sampai di lokasi pelepas liaran ya. Ini mana memang cuaca agak sedikit hujan ya, jadi kita segera melepas liarkannya. Ini sangat baik sekali waktu yang tepat untuk pelepas liaran nokturnal ya. Jadi ini total kukang yang ke-66 ekor yang sudah kita lakukan rehabilitasi di Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Babel Kampung Reklamasi Timah Air Jangkang. Ini ke 66 ekor, semoga semua kukang bangka yang telah kita kembalikan ke habitatnya dapat mempertahankan populasi kukang bangka yang memang sebagai kekayaan dari alam Bangka Belitung kita. Oke, di sini bersama Pak Dondon dari tim Bujang Squad dan juga ada Bu Lintas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah ya. Oke, bisa kita langsung proses pelepas liaran. Dariku salam Lestari untukmu, rasakan damai dunia, lestarikan anugerahnya, karena Tuhan ciptakan semua bukan untuk sia-sia. Like, share, and subscribe. Karena dengan Anda subscribe, berarti Anda telah ikut berpartisipasi dalam pelestarian satwa liar Indonesia bersama Alobi Foundation. Salam Lestari. Satukan jiwa.